Memandangkan aku tak sempat sampai rumah lagi untuk berbuka puasa, aku makan sate yang aku beli tadi ni je kat sebelah ni. So aku pun sebenarnya alang-alang aku dah keluar, aku nak try tea life baru tu. Kata tea life baru tu kan sedap sebab dia Milo dan coklat. Aku suka Milo. And tea life buat Milo. How about aku singgah dekat Petronas? Tak nampak Petronasnya. Ah tu Petronasnya tea life. So aku nak beli tea life kat sini lah. Try. Kena minum tu cepat-cepat. Nanti kalau simpan tak best. Aku sabar sekejap. Sampai minum whisper regular satu. Nak signature crunchy smoothie tu. Nak yang regular satu. Lepas tu macam crunchy smoothie lah. Nak smoothie satu-satu-satu lah. Tapi regular semua. Sempat ya, sentiasa sempat untuk untuk buat konten. Lagi-lagi kalau bulan puasa ni memang kena buat malam je. So lalang memang aku dah kat luar ni. Bukan aku nak buka puasa kat luar, tapi tak sempat sampai rumah. So kita settlekan dia. Sebab aku sendiri pun nak try sebenarnya. Walaupun dah ramai orang try, tapi aku sendiri nak try sebab dia Milo. Sebab Tila buat Milo. Kalau aku buat benda tak menarik, aku tak nak. So dia buat Milo macam menariknya. So aku nak try. Lagi-lagi bila dia campur dengan matcha, dia macam oh wow, yes. What is this? Mesti kereta sebelah kagum sebab kereta aku terang sangat. Terang weh kalau pakai lampu ni. So sekarang aku nak try Tila yang baru ni. Apa nama dia satu tu? Bang Bang Milo regular. Aku ambil regular semua. Yang ni Milo signature pun regular juga dengan yang matcha. Okay, first rasanya aku nak cuba yang matcha tu sebab this one dia unik. Dia matcha campur dengan Milo. So dia macam oh wow. Tapi dua ni kan dia semua ada boba lah. Aku tak suka sangat boba. Tapi memang style dia ada boba. Whatever lah. Sebelum minum aku nak cakap lu selamat hari raya. Aku tahu esok raya kot. Yes. Tak esok malam. Esok kot. Sebab aku rekod ni hari Rabu. Aku tak tahulah raya hari Sabtu ke hari Jumaat. Terus sampai raya je lah. Selamat balik kampung. Tahniahlah yang balik kampung, yang berjaya menempuh jam. Sebab kakak raya di Manda. Kakak tanya bila aku balik kampung. Sekejap shake dulu lah. Sebab dia macam ada Milo kat sini. Nak shake ke nak kacau ke mana-mana je lah. Siapa dah try Milo series dekat Tea Life yang baru ni? Korang rasa sedap tak? Komen dulu. Sebelum aku bagi aku punya review pula. Saya sejuk. Bismillah. Nice juga yang matcha ni. Aku tak jumpa sangat tak rasa Milo sebab dia lebih kepada rasa pahit matcha tu sendiri. Tapi tak terlalu pahit, mungkin sebab dia campur dengan Milo. Dekat bawah ni kan ada yang crunchy dia tu. So macam okay. And then jelly juga kat dalam. Bagi aku ni dia rasa matcha lebih. Actually rasa matcha tu lebih daripada rasa Milo. Tapi dia tak, dia lah 100% menenggamkan rasa Milo tu. Adalah rasa Milo tu sikit. Dan aku suka sebab dia crunchy. Dia bukan boba dalam ni. Dia something yang crunchy. Oh yeah. And plus dia ada jelly. Ni so bila macam ni. Bila macam dah aku macam yang beng-beng pula. Yang beng-beng ni bawah ni memang sasah lah. Dia ada boban. So rasa panas kat bawah ni. Atas sejuk tau. Sebab dia ada ais tu. Bawah ni rasa macam suam. Kat dua boban dia bawah lah. Kacau sikit lah bagi dia sebati. Manis weh rasa boba ni. Boba dia chewy. Lepas tu rasa sangat dia punya, pasal rasa sangat dia punya brown sugar kat bawah ni. So kau macam feeling-feeling zaman, zaman yang viral boba dulu 2019, 2020. Boba dia banyak kenyal. Siapa yang suka boba, sukalah kot. Tapi air Milo je nice lah. Dia macam Milo boba eh. Milo yang ada boba. Apa yang Milo ni rasa manis je. Sebab manis brown sugar tu. Lepas tu plus dengan Milo punya manis kan. Agak kuat juga lah manisnya. Dia suruh bagi aku je macam Milo. Air Milo, air Milo kotak tu ke apa kan. Kau tuang, lepas tu kau tambah boba. Boba, tak boba dulu lah, tak boba dulu. Lepas tu tambah Milo atas tu. Kau dah dapat rasa je ni. Oh yeah. Sebagai pencinta Milo, aku suka je rasa dia. Cuma aku tak suka boba, so dia serabut dah bila masuk boba ni. Tapi sebagai pencinta Milo, aku suka rasa Milo tu. Dia sedap, manis. Bagi aku manis sedap lah sebab Milo, aku suka Milo. Manis, tapi dia tak ada keunikan. Aku rasa lagi unik matcha ni daripada beng-beng. Okay next. Milo signature bawah ni pun ada boba juga dengan brown sugar so on. So dah kena kacau juga sama. Aku pakai straw sama je lah kalau macam tu. Kalau sama dia apa beza dia? Kacau boba dan brown sugar. Nampak pekat lah bawah tu kan. Dia punya tempat yang boba brown sugar semua nampak pekat lah. Bismillah. Yang ni rasa Milo lagi pekat weh. Manis of course. Boba dia sama tadi yang kenyal. Lembut dan kenyal. Boba sedap sebenarnya.
Signature dengan Bembeng ni rasa dia hampir sama. Milo dan boba. Tapi yang ni lagi pekat. Yang signature ni lagi pekat. Dia lagi kau, lagi kick lah rasa Milo dia. And manis juga. Sama je dua-dua ni manis. Yang ni dia pahit-pahit sikit sebab dia matcha. Bismillah. Hmm, serius sangat pekat, likat, manis. Rangup. Hmm. Oh yeah. Kami pekat. Hmm. Duduk. Okay, bagi aku kan, dia punya Milo signature ni semua sedap sebenarnya sebab aku suka Milo. Tapi, dua-dua ni manis. Yang dia paling pekat. Signature kalau kau nak Milo yang kick, yang pekat, yang pekat lah. Cuma aku rasa yang macam ni lebih unik sebab dia lebih rasa mas pahit-pahit. Masam pula dah. Dia pahit. So, aku lagi suka. Bagi aku, aku suka yang macam ni lah sebab dia different. Dia macam macam. Tapi at the same time, Milo juga. Itulah aku nak balik rumah tapi sementara tu aku makan sate tu. Tadi dulu sate kat Maharaja tau, yang bangi tu. Lama betul menunggunya. Kalau aku sana kena booking tu. Tapi ni bukan video sate, ni video T-Live. So thanks for watching guys, aku nak balik buka puasa. Sambung, bukan buka puasa, sambung buka puasa ke rumah. Kita jumpa lagi dalam next video. Hmm. Sate daging ni sedap lah, nanti aku buat video. Sate bangi pula aku buat, itu aku nak buat kacang kan. Thanks for watching guys, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye.